Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lester Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fati. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, kabar terbaru di pagi menjelang siang ini. Tentunya Mimin ada kabar bahagia datang dari unggahan Bunda Lesti Kejora yang semakin cantik ya, Masya Allah. Dan ternyata Bunda Lesti Kejora, Papa Bilar, dan Abang El naik kereta nih untuk sampai ke kota Madinah. Banyak sekali yang bertanya-tanya, kapan nih Bunda Lesti Kejora pulang? Belum tahu ya, karena mereka tuh lagi extend atau memperpanjang waktu di Madinah. Dan alhamdulillah pagi tadi sudah sampai Leslar di kota Madinah, di kota Nabi. Malam berkah indah, penuh berkah di Masjid Quba Madinah. Rizky Billar, Lesti Kejora, dan para sahabat ya. Keceriaan yang dipadukan dengan kelapangan hati serta syukur nih dalam jiwa akan melahirkan kebahagiaan yang sebenarnya. Selamat hari Sabtu, semoga hari kita semakin ceria dan penuh barokah. Amin. Semalam ada yang nanya, Min, itu mereka udah di bandara balik ke Indonesia? Jawabannya belum ya. Semalam mereka di stasiun kereta cepat perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kalau naik mobil bisa sampai 9 jam perjalanan. Nah, sementara Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar naik kereta cepat ya, dan hanya menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam sudah di kota Madinah. Ini unggahan dari sahabat Almarwah di Madinah ya para sahabat. Masya Allah, semoga istiqomah terus kakak Rizky Billar. Dan pastinya salut banget sama Bunda Lesti Kejora. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun @tehkejora_id. Ketika sudah menikah, maka seorang wanita sudah bukan tanggung jawab orang tuanya lagi, melainkan tanggung jawab suaminya. Jadi sudah barang tentu dalam memutuskan suatu perkara harus atas kehendak dirinya serta suami, bukan kehendak orang lain ya. Apalagi dalam urusan bekerja, selagi suaminya mampu menafkahi lahir maupun batin, lantas kenapa kita harus memaksa sang istri untuk bekerja? Suami di dunia manapun pasti tidak akan serta-merta membiarkan istrinya untuk bekerja, apalagi hanya untuk dijadikan sapi perah oleh orang lain. Berbicara karir, saya rasa bagus atau tidaknya karir ke depannya ya bukan ditentukan oleh hadir atau tidaknya di satu tempat ya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bagaimana toksiknya lingkungan di tempat tersebut. Setelah apa yang terjadi, harusnya nih semua pihak mengerti. Biarkan mereka hidup tenang, memperbaiki hidupnya terlebih dahulu, bukan malah didorong untuk terus-terusan kerja, kerja dan kerja. Kerja ada waktunya, ada saatnya. Sebagai keluarga harusnya bisa mengerti akan hal tersebut. Sudah tahu ya, belum fix tapi digembar-gemborkan terus, nanti giliran gak jadi yang disalahin yang bersangkutan. Dibilang gak profesional lah, kebiasaan dari dulu, aduh pokoknya bla 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 deh ya. Mau heran tapi buntel nih.
Selamat weekend untuk kita semua. Tuh, penjelasannya banyak banget ya. Dan di sini juga ada informasi penting mengenai Lesti Kejora dari Kak Rivi. Di mana Kak Rivi mengunggah sebuah chatan dan diunggah langsung oleh akun @rosaleslar. Assalamualaikum, itu dari grup katanya nih ya. Masya Allah, betul ataukah tidak nih Kak Rivi bahwa Lesti Kejora batal untuk tampil di acara HUT Indosiar? Kemudian ada yang bernanya lagi, ini valid nggak Kak? Iya, ini valid. Dan Dede Lesti Kejora cancel ya, meng-cancel atau membatalkan untuk tidak tampil di acara HUT Indosiar karena lagi berada di Madinah. Insya Allah Dede back untuk karya selanjutnya. Apapun keputusan sang Kejora, kita akan selalu mendukungnya ya para sahabat. Dimana di sini sudah diunggah bahwa di tanggal 11 dan 12 Lesti Kejora cancel untuk hadir di acara HUT Indosiar. Langsung deh komentar nih Julie Beauty, mungkin itu yang terbaik buat Lesti, hargai keputusannya ya. Dan pastinya kita masih menunggu karya-karya Lesti Kejora berikutnya. Ada komentar langsung dari Sumarni, apapun keputusanmu nih aku tetap cinta kalian Kejoraku. Gak apa-apa deh gak tampil di ikan terbang juga, yang penting karya kalian tetap bersinar, amin. Kemudian ada Nur Lela mengatakan surganya istri ada di suaminya, bukan orang tuanya lagi. Wajar dong ya kalau Lesti lebih milih suaminya karena ridhonya Allah ada di suaminya. Kemudian juga kita berharap ya, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar memberikan kejutan untuk kita semua yang berada di Indonesia nih, karena Leslar lagi berada di Madinah ya. Apapun itu yang terbaik buat Lesti, siap untuk karya selanjutnya sang Kejora. Kemudian juga ada unggahan dari Marwah FC, gas katanya nanti malam jam 19 sampai jam 20.30 nih. Mungkinkah ada permainan sepak bola ya untuk Kakak Rizky Billar bersama Marwah FC cabang Madinah. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.